KPM. Simpan jarum di dalam peti. Hati-hati takut terkena kaki. Apa aktiviti hari ini? Macam biasa, tonton Mahir di Didik TV. Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua. Saya Syamira Nazir, apa khabar? Harap semua dalam keadaan sehat sejahtera. Macam semua sedia maklum, yang walaupun kita masih lagi belum menang, tapi saya yakin anda semua dekat rumah sekarang mesti tengah PDPR dan tonton Mahir di Didik TV. Dan nasihat Mira kepada mereka di luar sana, jangan keluar jika tiada urusan penting. Jaga diri, lindung keselamatan bersama. Baik, hari ini Mira pakai wah super cantik, pakai pakaian tradisional, menari joget sikit-sikit. Kita nak belajar apa agak-agaknya ni, tapi betul ke tarian saya ni? Betul ke? Tanya cikgu kita lah. Jom tanya cikgu. Cikgu. Oh, cikgu. Ayuh saksikan profil beliau. Cikgu yang akan bersama dengan kita pada petang ini, Cikgu Azmi. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam Mira. Sihat, Mira, apa cikgu? Khabar? Saya hari ini sihat dan sangat tak sabar nak menari dengan Cikgu nanti. Okey, kita tunggu dulu, sabar. Ya, sabar. Dan kepada semua, hari ini kita nak belajar subjek joget. Ya, yes, betul Cikgu? Ya, betul. Seni joget. Tarian joget Cikgu, yes, untuk murid-murid menengah rendah Sekolah Seni Malaysia. Okey, tapi sebelum kita bercerita lagi tentang seni joget ni bagaimana, yes, saya persilakan Cikgu untuk sanitasi tangan terlebih dahulu. Silakan Cikgu. Okey, terima kasih Mira. Sama-sama. Okey. Kemudian saya pula. Terima kasih Cikgu. Baik. Bila kita sudah sanitasi tangan, sekarang barulah kita kena jaga SOP Cikgu. Ya, betul saya, Cikgu? Betul, kita kena jaga SOP. Okey, Cikgu, tadi masa permulaan tu saya ada menari joget macam ni kan? Betul ke tidak tarian saya tu Cikgu? Sebab Cikgu Azmi ni dah dua kali juga datang ke kelas Mahir, yeah, kan? Sebelum ni berteman berdua, hari ni Cikgu datang seorang. Ya, yeah, saya. Sebab kawan saya tu ada urusan di kerja. Oh, ya ke? Yeah, okey. Okay. Cikgu, betul ke tarian saya tadi tu Cikgu? Ke macam salah lagi? Okeylah, murid-murid semua di luar sana. Okey, saya Cikgu Muhammad Azmi bin Razali adalah seorang Ketua Bidang Seni Tari di Sekolah Seni Malaysia Perak. Okey, Sekolah Seni Malaysia Perak, Mira, dan anak-anak murid semua berada di Sungai Siput Utara, Negeri Perak Darul Rizwan. Okey, macam kita tengok tadi ya, masa permulaan tadi, okey, Mira ada masuk kan? Okey, itu dinama gerak. Okey, gerak ya. Okey, daripada gerak kita akan wujudnya satu ragam. Okey, dalam tarian kita akan, apa yang kita akan pelajari pada hari ini adalah, ya Mira dan murid-murid di luar sana, satu subjek dalam Sekolah Seni Malaysia Perak, menengah rendah tingkatan 1, subjek seni tari tarian joget. Okey. Kalau kita tengok ya Mira, joget itu sendiri, tarian joget itu sendiri dirujuk sebagai tari. Tari atau maksudnya tari ataupun tandak. Okey, tandak. Okey, dirujuk juga sebagai lagu dua ataupun ronggeng di Sumatera. Ronggeng di Sumatera, nama lainnya Cikgu. Ya, di Muasa asalnya. Okey, seterusnya kita tengok ya, tari-tari ni, tarian joget ini juga ya, dirujuk sebagai gerak tari ataupun perempuan tari itu sendiri. Wah, okay. Macam kita nampak dekat skrin sekarang ni Cikgu. Wow. Ya, kalau kita tengok situ, okey, joget bermaksud tari ataupun tanda. Okey. Kalau kita tengok di joget ni ya, asal dia telah popular ya Mira, popular kurun ke-15. Okey. Ya, di mana struktur tarian joget ini berasal ataupun diadaptasi daripada tarian
satu masyarakat Portugis di Melaka. Okey, tarian sosial mereka iaitu yang dipanggil Beranyu. Beranyu. Okey, Beranyu. Hmm. Okey. So tarian tadi dalam tarian joget ini ya, Mira dan murid-murid semua, struktur dia kalau kita tengok tarian ini dipopularkan oleh masyarakat Portugis di Melaka ya. Okey. Kalau kita tengok di sini tarian joget ni ya, tarian joget ini sendiri ya, Mira dan anak-anak murid semua, boleh ditarikan secara berpasangan. Lelaki dan perempuan. Okey, mereka akan menari secara berhadapan ataupun mengelilingi perempuan dan bermaksud di situ ada konsep mengusik, usik-mengusik. Macam tu ada elemen. Tetapi awas ya Mira. Okey, dalam pergerakan ataupun dalam jarak itu perlu ada untuk menunjukkan tata susila kita ataupun rakyat Malaysia, especially-nya kaum Melayu. Okay, penuh dengan adat dan sopan santun mereka. Kalau kita tengok dekat skrin ni, mereka berkumpulan cikgu. Selalu tarian ni berkumpulan ke cuma berpasangan lelaki dan wanita sahaja? Okey, dia mereka berpasangan lelaki perempuan tapi dalam satu kumpulan. Kumpulan. Okey, tarian ini dulu asalnya ditarikan dalam bentuk bulatan. Okay. Dalam bentuk bulatan dan ditarikan beramai-ramai dalam tarian joget itu tersebut. Okey. Kalau kita tengok penari itu, okey, itu adalah ragam-ragam yang ada ataupun gerak atau gerak tangan dan kaki. Kalau kita perhatikan di situ, hari ini kita akan mempelajari gerak tangan. Okey, ciri utama tarian joget ini Mira, kalau Mira nak tahu dan murid-murid di luar sana, okey, tarian joget ni dia punya ritma tu, ritma dia tu yang menentukan dia punya rentak dia tu. Rentak lagu tarian joget tu yang menentukan dia tu lagu tu ada tarian joget. Okay. Oh, maksudnya lagu pun main peranan juga, nak rancak sikit ke, slow sikit ke, kan? Selalunya tarian joget ni rancak. Dia bentuk ritma dia lebih rancak, rentak dia rancak. Okay. Wah, saya dah tak sabar nak belajar ni sebab tengok cikgu lengkap berpakaian tarian joget juga kan. Yeah, yeah. Cikgu tadi yang kita tengok mereka penari menarikan tarian joget ni kan cikgu. Berapa sebenarnya ragam yang ada dalam video tadi tu? Okey, kalau kita perhatikan dalam tarian joget ni ada beberapa ragam yang biasa kita tarikan iaitu lima ragam. So kita akan mempelajari pada segmen yang berikutnya. Okay. Segmen selepas ini kita nak belajar ragam lah. Ya, ragam-ragam yang terdapat di dalam tarian joget tersebut. Okay. Dan kita akan belajar posisi tangan dan juga struktur pergerakan. Okey, sebab saya nampak tadi juga kalau tangan perempuannya di bawah sahaja kan cikgu? Ya, saya. Lelaki dekat atas? Ya. Mungkin berbezalah tu kenapa pula tu kan? Betul. Kalau nak tahu, kita akan tunggu nanti Mira. Tunggu lepas ini sebab lepas ni kita akan pelajari lebih lanjut tentang tarian joget tersebut. Wow. Di mana tarian ni macam cikgu kata daripada sejarah asal-usulnya pun dari zaman dahulu kan, zaman British dulu. Saya. Hari ni kita nak belajar, sekejap lagi kita nak tahu macam mana teknik yang sebenar dan mesti mudah je caranya cikgu. Ya, tunggu rahsia. Cara mudah dan pantas daripada cikgu Azmi. Jadi kalau nak tahu bagaimana, kita berhenti berat seketika. Jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini. KPM. Baik, kembali kita di Mahi di Didik TV KPM bersama dengan Cikgu Azmi. Okey Cikgu Azmi, tadi kita dah tahu tentang asal-usul tarian joget. Jadi sekarang cikgu nak tunjukkan pula teknik tangannya bagaimana. Betul cikgu eh? Betul betul Mira. Okey, murid-murid semua. Okey, hari ini kita cikgu akan ajar ataupun cikgu akan tunjuk kepada murid-murid semua di luar sana teknik ataupun posisi teknik pergerakan dan posisi tangan ya Mira dalam tarian
joget. Okey, kalau kita perhatikan yang pertama ya, kalau kita perhatikan teknik tangan dalam pergerakan tarian joget, yang pertama dipanggil menajak sanggul. Menajak sanggul, okay. Macam mana tu Cikgu Azmi? Menajak sanggul tu perempuan dan pergerakan dia macam ni. Okey, macam ni saja. Macam ni. Okey. Okey, tangan dibentukkan begini, okay. Dan dia dah direndahkan sikit badan. Mm-hmm. Okey. Seterusnya kita tengok itu untuk perempuan ni Mira, untuk murid-murid semua. Okey, untuk lelaki dipanggil menajak keris. Okey, menajak keris itu bermaksud pergerakan tangan 1 2 3 4 5 6 7 8. Okey, seperti menajak kerislah. Keris di sebelah sini ataupun genggam yang pastinya dua-dua tangan ini mesti bertemu. Mesti bertemu. Bertemu. Okay, di sebelah. Cikgu boleh lagi sekali untuk menanjak keris. Okey, menanjak keris tu macam ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, di sini. Bertemu. Bertemu di sini. Okey, yang ketiga kalau kita tengok, ini untuk lelaki. Ala segak. Okey, ala segak tu begini saja. Okay, oh, macam ni je. Okey, badan tough. Badan mendada lah. Ala sega. Okey. Yang keempat kita tengok menyingsing kain. Okey Mira, menyingsing kain ni posisi tangan untuk perempuan ya, murid-murid semua. Perempuan di mana perempuan akan menyingsing kain. Angkat okay. Sikit. Angkat sikit macam menyingsing. Uh-huh. Mengangkat sedikit kain mereka. Okey. 1, 2, 3, 4. Okey, dapat? Okey, seterusnya kita tengok pergerakan tangan yang seterusnya Mira dan anak-anak murid di luar sana. Okey, mendayung. Kalau mendayung ni kita tengok dalam pergerakan lelaki ya, mendayung bermaksud begini. Paras dia jangan tinggi daripada bahu. Okey, okay. Dan pergerakan genggam tangan ni dipanggil genggam tak sudah. Maksudnya jangan genggam sangat. Ya, jangan menggenggam sangat. Kalau kita perhatikan menggenggam kuat, dia menggenggam tak sudah. Tidak dirapatkan tangan, dia dipanggil genggam tak sudah, sudah. Untuk mendayung. Okey, pergerakan dia macam tu biasa saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, seterusnya kita tengok mengait untuk perempuan. Pergerakan perempuan turun bawah sikit. Turun bawah sikit. Okey, dan pergerakan dia macam ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey. Seterusnya kita tengok struktur dalam pergerakan tarian joget ya, murid-murid semua, struktur dalam tarian joget di mana kita ada 5 dipanggil ragam ya. Yang pertama langkah 1 ataupun langkah berjuntai, langkah 2, okey. Ketiga tandak, okey. Yang keempat gila-gila ya ataupun kunang-kunang mabuk. Okey, yang terakhir sekali Mira dan murid-murid semua, terancang. Inilah 5-5 ragam yang ada di dalam tarian joget. Okey. Yang pertama tu macam mana cikgu, langkah berjuntai tu? Okey, untuk murid-murid semua dan Mira ya. Hari ini cikgu akan tunjukkan langkah yang pertama atau ragam yang pertama, iaitu biasa ya kita panggil ragam asas dalam tarian joget, iaitu langkah 1 atau langkah berjuntai. Okey, kita perhatikan Mira boleh ikut boleh, dan cikgu. Pelajar-pelajar di rumah boleh ikut cikgu macam mana nak membuat ragam langkah 1 asas ya. Pergerakan dia simple saja, tangan tetap mendayung untuk lelaki, perempuan mengait. Okey, okay. Kaki pergerakan dia 1 2 3 4 5 6 7 8. Dapat Mira? Dapat cikgu. Okay, murid-murid kat luar dapat tak? Okey, kalau tak pasti ataupun tidak nilai lagi, kita ulang semula pergerakan tu Mira ya. Okey, kita mulakan. 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Okey, dapat? Dapat cikgu. Tapi saya tanya cikgu, masa kaki tu kita angkatkan kaki kita, tangan macam mana? Sama saya, bergerak je. Oh ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Okey, kaki yang diangkat, tangan, tangan di bawah. Tangan ke bawah. Ya. Tangan ke bawah. Okey, faham. Okey, seterusnya kita buat ragam yang kedua ya. Ragam kedua iaitu dia sedikit susahlah. Okey, untuk susah kalau pelajar-pelajar yang baru nak mempelajari ya. Pergerakan kaki dia double ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oh, susah tu cikgu, macam lompat susah. Tak lompat je tu cikgu. Okey, kita ulang balik semula. Boleh. Okey, murid-murid di luar
boleh mengikuti cikgu. Okey, kita mula balik semula ya. Pergerakan yang kedua, langkah yang kedua. Okey, ready? 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Maksudnya dia angkat tak angkat kaki tu lah kan? Ya, dia berganda. Pergerakan dia berganda. 1 2 3 4. Okey. Dalam tarian joget, kita perlu bergerak. Dia ada pola dia. Tapi untuk tarian asas, cikgu akan ajar macam mana kita nak bergerak. Maju ke depan, undur dan gerak ke kanan dan gerak ke kiri. Okey, kita mulakan dengan langkah satu ya murid-murid. Mari cikgu. Okey, kita mulakan. Mira, mari. Sudah bersedia? Sudah bersedia cikgu. Okey, murid-murid di luar sana dah bersedia? Bersedia okay, cikgu. Kita mulakan dari sekarang. Okey. 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ke kanan. 1 2 3 4. Undur. 5 6 7 8. Ke kiri. 1 2 3 4 5 6 7 8. Okey, murid-murid dulu ada dapat tak? Mira dapat? Dapat. Saya dapat cikgu, tapi saya tak pasti betul ke tidak pergerakan tangan saya ni. Untuk gerak tangan mengaitlah. Pastikan mengait dan kaki tu dibuat berjuntai. Okey, dapat. Okey, kita mulakan langkah yang kedua. Boleh cikgu, mari. Okey. Murid-murid dulu dah sana dah bersedia? Bersedia cikgu. Okey, kita mulakan dengan langkah yang kedua. 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ke kanan. 1 2 3. Undur. 5 6 7 8. Ke kiri. 1 2 3 4 5 6 7 8. Alamak, betul kan? Okey, betul pergerakan tu. Okay. Cuba kalau kita untuk tarian, okay, untuk anak-anak murid luar di sana dan Mira, kita kena asah ataupun kita kena praktis benda tu. Kalau dalam bahasa Inggeris kata practice make perfect. So, kita pun baru belajar. So Mira pun baru belajar. Tak apa, kita mulakan daripada bawah. Kita belajar asah. Nama pun dia gerak asas. Okey. Cikgu boleh tak, sebab macam cikgu kata, practice makes perfect ni, kita nak perfectkan lagi, kita buat lagi sekali tapi kita buat dengan iringan muzik pula. Boleh, boleh, boleh. Boleh. Kalau macam tu, jom kita perdengarkan muziknya. Mari cikgu. Okay, ready? Ready. 1 2 3 4 5 6 7 8. Pusing. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ke kiri. 1 2 3 4 5 6 7 8. Langkah dua. 1 2 3 4 5 6 7 8. Dapat. Dapat Amira? Dapat cikgu, dapat cikgu. Wah, sangat menarik. Itu kita baru tengok dua langkah struktur pergerakan yang asas ya cikgu. Ini tak masuk lagi kunang-kunang mabuk ni. Tak tahu macam mana pula kunang-kunang mabuk ni cikgu. Okey, dan untuk teknik tangan pula yang kita gunakan tadi baru menajak sanggul dan juga menajak keris, betul tak? Ya, betul Mira. Ya, dalam kalau perhatikan tadi, dalam ragam langkah tadi kita menggunakan mendayung untuk lelaki, mengait untuk perempuan dan itulah orang kata posisi tangan dan gerak kaki digabung akan menjadi ragam. Okey, tapi yang saya perasan cikgu, yang kita dah gunakan teknik tangan dan juga struktur pergerakan ni, yang saya perasan kenapa kaki kita kena ke bawah sikit? Kita kena bengkokkan sikit kaki kita. Okey, untuk membengkok badan menampakkan kesopanan dia. Kesopanan dalam tarian maksud kita merendahkan diri kita. Okey, kesopanan dia. Okey, gerak dan dalam perilaku pergerakan kehidupan kaum masyarakat Melayu lebih kepada sopan santun. Okey.
Ada sebab lah. Maksudnya tarian ni kan sekecil-kecil pergerakan tu pun ada maksud dia. Bengkok sikit kaki, yeah, semua ada membawa okay maksud cikgu. Eh? Okey, untuk pengetahuan anak-anak murid semua di luar sana dan Mira ya, yeah, especially-nya. Okey, kita lihat di sini setiap gerak atau ragam yang telah dicipta adaptasi daripada kehidupan masyarakat kita di Malaysia ini, bagaimana mereka mengait, mereka mendayung ataupun menajak keris tu dalam persilatan. Aktiviti gerak silat. So setiap gerak ataupun posisi tangan, gerak tangan, kaki, adaptasi dari pergerakan masyarakat kita sendiri di Malaysia. Macam mana kehidupan manusia, masyarakat ya. Kalau kita tengok mendayung tu nelayan. Okey, kalau mengait ni perempuan itu sendiri mengait di rumah baju, cikgu. Ya, mengait kain, ataupun mengait jala sendiri. Oh, jala. Ha, jala sendiri pun boleh kita kan. Dan mendayung dan mengait serta semua teknik-teknik ataupun posisi tangan tadi adalah meniru pergerakan masyarakat kita, kehidupan kita. Dan kita aplikasikan dalam tarian ini, cikgu. Okey, itu kita baru belajar sedikit saja ni, tak habis lagi. Belum lagi. Nak tahu pula tandang dan kunang-kunang mabuk ni saya ternanti-nantikan. Jadi jangan ke mana-mana, kita berhenti berat seketika, kita kembali selepas ini. KPM. Baik, kembali kita di Mahir di Didik TV KPM. Cikgu Azmi, kita dah selesai tadi kan? Yang seterusnya apa, cikgu? Gerak yang seterusnya? Okey, baiklah anak murid di luar sana dan Mira, kita akan teruskan dengan ragam yang seterusnya, iaitu ragam tandak. Tandak ya? Ya, ragam tandak ya. Okey, ragam tandak untuk lelaki. Okey, tangan mestilah jangan tangan ya, pergerakan dalam tarian joget yang Mira dan anak-anak murid semua, posisi tangan ataupun gerak tangan mesti lelaki mestilah bawah paras bahu. Okay. Jangan melepasi bahu. Paras bahu. Begitu juga dengan perempuan. Okey, untuk perempuan tangan di bawah dan tidak ada ruang ataupun tidak mengepak. Orang kata bahu tidak menampakkan ketiaklah. Tak boleh angkat lah. Tak boleh angkat sikit. Okay. Cuma di bawah saja. So dia akan membuat pergerakan macam tu. Oh, macam ni. Okey. Okay. Okay, cikgu akan tunjukkan pergerakan lelaki ya, Mira. Okay, saya akan tunjukkan pergerakan lelaki. Okey, untuk anak murid di luar sana. Okey, untuk lelaki pergerakan tandak. Okey, macam ni ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Okey, kaki dinaikkan sedikit. Okey. Begitu juga dengan kanan. Okay, bila ke kiri, kaki kiri. Kena angkat sikitlah. Ya. Yeah. Okey, lagi sekali cikgu boleh? Okey, boleh. Okay. Kita mulakan sekali lagi Mira. 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Okey, itu untuk pergerakan atau ragam lelaki. Okey, untuk perempuan juga menggunakan mengait. Posisi tangan dia mengait. Okey. Tandak begitu juga. Okey. Gerak dia begitu ya. Kita tengok ya Mira, murid-murid di luar sana. 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oh, macam itu pergerakan dia. Dinamakan tandak. Tandak. Okey. Okay. So, sekarang kita akan membuat menggunakan pola. Macam ini kita akan maju ke hadapan, undur, kita ke kanan dan kita ke kiri. Mari cikgu. Okay, Mira akan membuat tandak perempuan. Tandak ya, untuk tandak ni boleh setempat. Sebab kita baru belajar, so kita buat setempat dahulu. Boleh cikgu? Okey, kita menggunakan setempat dulu. Okey, ready, kita Mira akan membuat
ragam perempuan. Mm-hmm. Dan saya akan membuat ragam lelaki. Okay. Setempat, cikgu. Eh? Setempat dulu. Boleh. Okay, mari. Ready? Kita mulakan. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Ha, perempuan jangan angkat perempuan tangan. Perempuan tak payah. Perempuan merendahkan dan tidak membuat ada ruang. Orang kata tidak ada ruang di bahagian ketiak. Ha, supaya nampak kesopanan ya seorang perempuan. Okey. Okay. Itu tentang tanda dah faham dah cikgu. Yang keempat cikgu. Okay. Yang saya nantikan. Okey. Kalau kita tengok di sini bunyi dia macam pelik sikit Mira. Okey. Dia adalah ragam yang keempat yang kita akan pelajari pada hari ini iaitu gila-gila atau ada juga orang menggunakan istilah kunang-kunang mabuk. Kita tengok macam mana mabuknya kunang-kunang ni, Mira. Okey, anak muda boleh. Cikgu akan tunjukkan pergerakan dia. Okey, perempuan. Okay, kita mulakan dengan perempuan. Ya. Perempuan akan menajak sanggul. Okey. Posisi tangan dia menajak sanggul. Okey. Untuk lelaki, menajak keris. Ini yang kita guna di sini, cikgu. Ya, kita akan gabungkan ya teknik pegangan tangan dengan kaki akan wujudnya satu ragam. Dipanggil ragam ataupun struktur dalam pergerakan tarian itu tersebut. Okey, kita mulakan ya. Kita cikgu tunjuk dulu. Mira tengok dulu saya buat. Lepas tu kita akan buat bersama-sama. Okey, kita mula. Kita tengok untuk perempuan ya. Okey, ready? 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, dia akan 7 sebab 8 dia akan berpusing. Pusing balik ke belakang. Ha, kita akan balas. Kata dalam bahasa tarinya kita kata balas balik. Okey, cikgu akan buat bullet semula ya. Mira tengok ya. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bila 8 tu kita akan menghadap ke depan balik. Okey. Kita buat lelaki pula. Cikgu akan tunjuk lelaki. Menajak keris. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pandang ke depan semula. Ya. Okey, dapat? Dapat, cikgu. Ini kalau tersalah pusing ni pening. Itu dia nampakkan kunang-kunang mabuk. Istilah ni digunakan seperti kunang-kunang itu mabuk. Mabuk ni bukan maksud dia alkohol ke apa. Dia tidak tahu arah dia. Di mana ke arah dia nak bergerak. So, maksudnya dia macam orang kata pening-pening lalat lah, Mira. Okey, kita boleh tak, Mira? Boleh. Okey, anak-anak murid di luar sana? Okey, cikgu harap semua dah bersedia. So, kita akan membuat ragam. Kunang-kunang mabuk. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dapat? Tak apa. Kita akan praktis lagi. So, untuk pelajar-pelajar di luar sana, pastikan bila kita nak membuat satu tarian, ya, kita perlu ada latihan. Kerap-kerap. Kekerapan latihan itu mesti ada. Okay? Supaya kita memperbaiki kelemahan kita sendiri. So, kita jaga kita punya budaya. Kita adalah pewaris budaya bangsa, Mira. Betul, Cikgu Azmi. Dan untuk kunang-kunang mabuk ni, Cikgu, pergerakannya hanya ke depan dan ke belakang saja. Tak ada kiri kanan, Cikgu. Boleh juga. Okey, dalam pergerakan tarian joget ya, kita kebiasaannya ya, kebiasaannya pelajar-pelajar, cikgu akan ajar asas. Okey. Tadi kita belajar bagaimana gerak dia. Ragam tu. So hari sekarang cikgu akan tunjuk pergerakan pola dia. Bila kita maju ke depan, tadi kita mundur dan ke kiri dan ke kanan. Okey, Mira dan pelajar-pelajar di luar sana, lihat dulu bagaimana cikgu buat. Lepas tu kita boleh ikut sama-sama dengan cikgu. Okey, sekarang kita mulakan. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dapat? Dapat, cikgu. Okay. Saya yakin mereka dapat. Saya yang tak dapat, saya lah kunang-kunang mabuk tu. Tak apa, gitu.
belajar daripada awal. Kita akan praktis lagi. Okey. Itu untuk guna-guna mabuk. Yang terakhir, cikgu, terancang. Okey. Ingat macam mudah ni. Ya. Terancang, okey. Untuk perempuan, akan menggunakan posisi sama juga tadi. Okey. Okey. Menajak. Sanggul. Ya, menajak sanggul. Okey. Okey, untuk Mira dan pelajar-pelajar di luar sana, menajak sanggul ada dua posisi tangan. Satu begini dan yang kedua begini. Oh, macam ni. Boleh juga. Boleh juga diguna dibuat macam ni. Tapi rendahkan sedikit kaki. Kaki. Okey, lutut ataupun dia dibengkokkan lutut. Istilah bahasa tadi membengkok lutut. Badan tegak. Okey. Membengkokkan lutut. Okey. Untuk lelaki menajak keris. Okey, menajak keris pun ada dua. Satu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Macam tu. Ataupun pegang. Oh, pegang terus? Ya. Okay. Kedua-dua tu pastikan bertemu. Tangan kanan dan tangan kiri bertemu. Sama ada ingin melihat membuat seperti begini ataupun begini. Sama juga menajak keris. Menajak keris. Sebab keris tu kalau Mira kita perhatikan, kita boleh tusuk ke dalam atau kita pegang keris tu. Kita pegang dia punya badan. Dan keris tu kita akan masuk. Itu dia ambil daripada pergerakan. Dia adaptasi, ragam ni adaptasi dia pergerakan seni gerak seni tilat. Okey. Dan tapi kena sebelah kiri. Sebelah kiri. Daripada kanan ke sebelah kiri. Okey. Seterusnya kita tengok terancang. Terancang. Okey, terancang tadi kita ambil dulu. Terancang, pergerakan dia macam ni. 1, 2, 3, 4. Tukar kaki. 5, 6, 7. Tadi 8 Ada 7. Sebab apa? Sebab bila 8 kita akan terus. Kita akan terus buat pergerakan yang seterusnya. Okey, pergerakan kaki ya. Kalau murid-murid semua di luar sana begini. Tegak. Dan naik ke atas. Okey. Okey. Balas. Balas. Dan setempat. Okey. Ke kiri. Naik ke atas. Ke atas. Ke depan. Ke depan. So pergerakan dia kalau kita tengok dalam pergerakan tari ya, dia ada dipanggil tenaga. Tenaga dalam unsur tari bahasa tari dipanggil tenaga ada dua. Satu tenaga ringan. Okey, Mira dan anak-anak murid di luar sana. Yang kedua tenaga berat. Okey, tenaga ringan tu macam mana? Tenaga ringan ni biasanya dia punya beat atau tempo dia perlahan. Contoh bilangannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu untuk perlahan. Okey, untuk yang laju 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yes. Dia ikut lagu juga ada kan? Ya, saya. Sebab kalau dalam tapi untuk rentak joget ni kebiasaannya ritma dia laju. Okay. Dia menunjukkan kemeriahannya. Nak cuba cikgu? Okey, kita mulakan. Mari. Okay, ready? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7, 8 terus kita berdiri sempat. Okay. Dan kita akan buat ke semula. Okay. Boleh. Kalau kita buat laju, kita akan jadi macam ni. Okay, kalau pelan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Biasanya dikatakan 7. Dan dalam pergerakan joget, perlu ikut bilang beat dia. Di mana kaki tu? Contoh dia. 1, 2. Beat yang kedua, kaki mesti dalam keadaan macam ni. 3, 4, 5, 6, 7. Maksud dia untuk melengkapkan satu pergerakan tu beat dia kita kena tahu. Tempo dia kita kena tahu dalam joget dan dia punya gerak apa yang kita kaki mana keluar, kaki mana yang masuk ke semula macam tu. Okay. So kita boleh? Boleh cikgu. Okey, murid-murid di luar sana kita akan membuat gerak terancang. Terancang Okey, kita bilang kiraan dia 8. Boleh. Nak muzik ke cikgu? Boleh juga. Muzik biasanya sini. Terancang dia terakhir. Dia terakhir. Dia dalam apa orang kata dalam penutup dia. Okey, boleh. Tapi kita buat dulu untuk pelajaran, kita buat dulu tanpa lagu. Boleh. Okay. Mari cikgu. Mulakan. 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Saya dah 1 2 3 4 5 6
7, 8. Saya pula 8. Boleh. Sebab dia untuk pelajaran, untuk mempelajari sesuatu tu kita kena step by step. Kita kena daripada yang mudah dulu. Mudah kepada susah. Okey. Saya sukalah pergerakan ni cikgu, terancang ni sebab paling mudah untuk saya faham. Rentak dia ni adalah satu rentak yang orang kata happy, gembira, tarian joget ni. Dia ambil daripada pergerakan tarian sosial masyarakat Portugis di Melaka. Itu Beranyu di mana? Okey, so itu Mira faham? Okey, faham. Cikgu harap semua sudah memahami pelajaran ragam-ragam yang kita pelajari pada hari ini. Okey, seterusnya cikgu kita nak sentuh pula tentang pola lantai ni cikgu. Banyak sangat tu kayu manis, bunga lawang. Okey, kalau kita lihat di sini ya, ini adalah pola lantai. Okey, pola lantai ni kalau kita nak memudahkan bahasa dia, ini bahasa tari, pola lantai untuk mudah kata adalah bentuk. Bentuk-bentuk pergerakan di atas pentas itu sendiri. Adakah dia membentuk perempuan dan lelaki ditandakan dengan gelap, bulatan gelap dan bulatan putih. Okey. Yang pertama kita tengok kayu manis di mana pergerakan dia seiring ataupun sebaris. Okey, yang kedua bunga lawang. Bunga lawang ni macam pecahan. Macam pecahan bentuk bunga lawang. Ya, betul Mira. Untuk pelajar-pelajar luar sana, bunga lawang ni bentuk dia pecahan kecil di tengah kalau kita lihat di skrin dan pecahan besar tu warna hitam itu. Yang warna hitam tu merujuk kepada penari lelaki cikgu, betul? Ya, betul. Okey. Okay. So ini adalah pola lantai bunga lawang. Yang ketiga, pola lantai kayu manis. Dia menegak seiring menegak ke hadapan. Okey, penari lelaki dan perempuan seiring. Beriring dan menghadap ke hadapan ataupun ke belakang. Okey, yang keempat, semut beriring. Okey, kalau kita perhatikan di situ, semut beriring bermaksud pergerakan tu ditukarkan atau dalam bahasa kita guna biasa-biasa ni, okey, zigzag. Zigzag untuk memudah, bahasa mudah dia zigzag, tapi dalam bahasa tari dipanggil semut beriring. Okey, untuk pengetahuan murid-murid di luar sana, okey, dalam seni tari ni dia ada bahasa dia. Bahasa yang kamu dan Mira, kita kena faham untuk memudahkan komunikasi antara jurulatih dengan penari itu tersebut. Okey, yang kelima, kayu manis. Kayu manis menyerong. Menyerong ni ada idea kita nak menyerong ke sebelah kanan atau ke menyerong ke sebelah kiri. Dan terakhir sekali, pucuk rebung. Pucuk rebung tu kalau kita perhatikan, bentuk dia seperti pucuk rebung. Ini yang tak tahu pucuk rebung macam itulah ya. Ya. Bentuk je seperti pucuk rebung. Okey. Itu untuk pola lantai cikgu eh. Baik, dan kalau kita tengok setiap pola lantai ni nama-namanya semua macam nama-nama bahan-bahan masakan dekat dapur je cikgu. Betul kan cikgu? Ada kayu manis. Ya, betul Mira dan murid-murid di luar sana. Okey, dalam masyarakat Melayu ni ini diambil diatasi daripada kehidupan kita. Apa yang didapati di sekeliling kita, masyarakat kita sendiri pada masa dahulu. Okey. Baik. Itu untuk kayu manis, untuk semula pola lantai. Saya yakin ada banyak lagi, bukan enam sahaja cikgu. Ya, ini kebiasaan yang digunakan, yang asas. Yang biasa kita gunakan dalam tarian Melayu, pergaulan Melayu. Baik. Okey, ini untuk murid-murid ingat. Dan sekarang kita nak tengok pula kepada pakaiannya. Sebab saya tengok pakaian cikgu, mungkin ada sebab ni kenapa cikgu kena pakai songkok. Kan? Kenapa tarian ni kena pakai songkok? Dan kenapa yang penari perempuannya pun kena pakai baju songket? Ada kaitan ke tidak kan? Jadi mungkin cikgu boleh terangkan sedikit. Nanti kita akan sambung lagi dengan lebih mendalam. Tapi sedikitlah cikgu, kenapa menggunakan pakaian songket? Okey, dalam tarian pergaulan Melayu kebiasaannya baju yang kita gunakan adalah baju kurung untuk perempuan, baju kebaya ataupun baju kebaya pahang. Potongan pahang yang di mana dia tidak ada pesak. Macam Mira pakai. Macam saya ni cikgu. Ya, kebaya dan potongan kebaya labuh. Okey, kalau kebaya pendek, kalau kita tengok kebaya Nyonya Melaka, itu kebaya pendek dan dipadankan dengan sarung. Okey, ataupun tudung dan aksesori dia dokoh ya Mira. Okey, untuk perempuan bunga. Bunga pastikan ya murid-murid ganjil. Sama ada 1, 3 ataupun 5 kebetulan itu daripada dululah dia memang semula jadinya memang, dan bunga dia adalah warna putih, kuning dan merah saja.
Untuk pengetahuan pelajar-pelajar di luar sana, kenapa kita guna tiga warna itu saja, Mira? Ya? Kerana pada zaman dahulu, pada zaman dahulu asalnya bunga kita ada tiga saja warna dia. Okay. Tidak ada warna pink, purple tidak ada. Itu semua bunga yang telah dikahwinkan sekarang. Okay. So, bunga asal adalah berwarna putih, merah dan kuning saja. Asalnya bunga ni. Okay. Seterusnya kita tengok aksesori. Boleh dipadankan dengan sanggul di mana pelajar murid-murid atau penari boleh gunakan cucuk sanggul. Cucuk sanggul begitu juga di sebelah kanan. Okey, dan ganjil juga. Ganjil juga. Sama ada satu, tiga ataupun lima. Okey cikgu, kalau kita nak terangkan dengan lebih mendalam itu untuk perempuan. Kenapa ganjil? Kenapa tak boleh genap? Lepas tu nak tanya juga untuk lelaki pakaiannya macam mana? Untuk lelaki. Kita berhenti berehat dulu cikgu. Ya saya. Kita sambung selepas ini. Jadi jangan ke mana-mana. KPM. Baik, kembali kita di Mahir. Okey, cikgu. Pakaian perempuan sudah dibincangkan. Pakaian busana lelaki pula. Silakan, cikgu. Okey, untuk pengetahuan pelajar-pelajar di luar sana dan Mira, ya, untuk lelaki, okey, kebiasaannya kita menggunakan baju Melayu yang macam seperti yang cikgu pakai ni, baju Melayu cekak musang. Okey, dan disertakan dengan sampin. Okey, yang macam seperti kita tengok, sampin ni, sampin yang cikgu pakai ni dipanggil bentuk gelombang. Gelombang seperti tengok? Gelombang ombak di sini. Dia bergulung. Ini dipanggil samping ikatan gelombang. Okey, untuk lelaki dipakai disertakan dengan aksesori butang. Lima butang ni untuk pengetahuan murid-murid di luar sana dan juga Mira sendiri, ya. Butang ni tadi adalah lima ni, kenapa lima? Kerana menunjukkan lima rukun Islam. Berpegangkan kepada lima rukun Islam. Okay, dan kita pakai songkok. Okay, songkok dan sedikit aksesori kerongsang di songkok. Itu saja lelaki. Dan kalau nak pakai capal pun boleh. Macam cikgu pakai capal. Kalau tak pakai capal pun tak apa. Kalau capal ni biasanya kalau kita menari di kawasan luar. Ataupun di atas permukaan yang tidak rata. Ataupun di permukaan kasar, kita pakai capal kasut, ya. Kalau kat di atas pentas biasa kita, di dalam kita tak perlu pakai kasut. Macam tu. Ada masa setiapnya, kalau kita memang kena pakai songkoklah, tak boleh pakai tanjak. Tanjak untuk tarian Melayu asli. Melayu asli. Ya saya, kebiasaannya. Kita kebelakangan ini banyak pejulatih memodenkan pakaian dan itu dipanggil kreatif. Kreatifnya sesuatu tarian tu. Tapi yang untuk kita pelajari pada hari ini, asas inilah pakaian atau busana asal dalam tarian joget. Baik, itu dia. Kita dah kenal semua daripada pergerakan asas, daripada pola lantai, kebusanan, semua cikgu dah sentuh. Jadi mungkin ada sedikit rumusan dari cikgu Azmi di ruangan masa yang terakhir ini. Silakan cikgu. Okey, baiklah murid-murid di luar sana dan Mira, ya. Apa yang kita pelajari pada hari ini adalah tarian joget yang bermaksud tari ataupun tanda yang diadaptasi daripada pergerakan ataupun ragam tarian pergaulan sosial, ya, masyarakat Portugis di Melaka, di mana masuk ke tanah Melayu ini pada abad yang keempat. Dan popularnya tarian joget ini pada kurun ke-15. Dan seterusnya kita tengok teknik tangan, ya Mira. Kita ada teknik menajak keris untuk lelaki. Kita ada menajak sanggul untuk perempuan. Okey, untuk lelaki ala segak. Okey, ala segak yang keempat, menyisih kain. Menyisih kain. Dan seterusnya teknik ataupun tangan, ya, posisi tangan mendayung untuk lelaki dan mengait untuk perempuan. Okey, seterusnya pada hari ini tadi, ya, kita dah pelajari struktur pergerakan atau
dalam bahasa ragam, dalam bahasa tari ya Mira dan pelajar-pelajar dulu semua dipanggil ragam ya. Mm-hmm. Yang pertama kita tengok ragam asas langkah satu, ragam asas langkah dua. Mm-hmm. Yang ketiga kita mempelajari tanda. Betul. Yang keempat ragam gila-gila mm-hmm. ataupun kunang-kunang mabuk. Dan terakhir mm-hmm. sekali kita mempelajari ragam terancang. Okay. Dan termasuklah juga pola lantai. Ya, pola lantai kalau kita tengok ada enam pola lantai yang mm-hmm. dipelajari ini. Itu kayu manis, bunga lawang, kayu manis melintang, kayu manis menegak, semut beriring, kayu manis serong dan pucuk rebung. Wow, itu dia. Sangat kreatif rupanya tarian joget ni. Dan sepatutnya kita sebagai generasi baru atau generasi muda ni seharusnya bangga dan minat untuk pelajari segala warisan bangsa kita ini kan. Sebab ya, betul, tarian ini juga selari ataupun selaras dengan rukun negara kita yang kelima. Yang macam cikgu sebutkan tadi, kesopanan dan juga kesusilaan. Jadi berbanggalah kita menjadi rakyat Malaysia, terutama sekali untuk generasi muda. Baik cikgu, anda di rumah jangan ke mana-mana sebab cikgu Azmi nak tutup kita punya kelas mai hari ini dengan tarian joget asas. Betul, yes, tarian joget kita ni. Yes, jadi saya persilakan cikgu Azmi untuk mulakan tariannya. Kita jumpa lagi di lain waktu pula. Jangan ke mana-mana. Bye. Assalamualaikum. KPM.